Hai guys, inilah 6 manfaat teh daun sukun bagi kesehatan yang tidak pernah saya sangka-sangka. Yang keenam, awet bung, kenapa langsung ke nomor 6? Satu dulu lah. Oh iya, di lupa. Ya, yang nomor 1, bantu atasi gagal ginjal. Nomor indronya juga belum diputar. Oh iya, indronya, ini kan? Loh, itu kan indro Warkop DKI. Maksud saya bung, intro pembukaan. Oh, intro pembukaan, pale kedengarannya indro tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dua Nusul Salim ala Rasul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita, Sempung Gita. Oke, Sleti, coba sampaikan dulu apa saja kandungan dalam daun sukun sebelum menginjak ke manfaatnya yang kedua. Daun sukun hamil asam amino esensial riboflavin. Kok hamil sih? Mengandung maksudnya. Hamil. Hamil dan mengandung kan sama artinya, Bung? Ya tidak sama dong pembahasannya. Kalau dalam keadaan begini, hamil dan mengandung beda. Oh, tidak sama, Palek. Baiklah, saya ralat. Daun sukun mengandung asam amino esensial, riboflavin, hidrosianat, asetilkolin, tanin dan polifenol. Oke. Harap malum ya guys, ini Sleti pendatang baru di Sempu Gita. Jadi harap dimaklumi kalau ada kata-kata yang kurang pas yang dia sebutkan. Oke, menginjak ke yang kedua ya guys ya. Jadi manfaat daun sukun, teh daun sukun yang kedua adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Oh alah, bukan itu jantung pisang. Nah, senyawa dalam daun sukun membuat tekanan darah jadi normal. Bisa juga menurunkan kadar kolesterol dengan mengambil kolesterol dari darah dan mengeluarkannya melalui urin dan feses. Nah, yang berikutnya yang ketiga, meredakan asam urat. Karena memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan pada sendi. Yang berikutnya, mengatasi alergi. Yang kelima, pengobatan kandidiasis vagina. Jangan dibahas aja deh. Lalu deh, ngapain gitu? Yang terakhir, yang keenam, pengobatan penyakit pembesaran limpa. Nah, teh daun sukun dapat melawan atau dapat melakukan detoksifikasi atau menghilangkan racun dari tubuh. Nah, dengan meminum teh daun sukun sehari satu kali minimal ya, itu dapat menyembuhkan penyakit ini, yaitu pembesaran limpa. Nah, demikian guys, 6 manfaat daun sukun kering bagi kesehatan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komen jika ada yang ingin kalian sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah sanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.